Aduh, bu. Lagi satu nombor, bu. First prize, babe. First prize, bu. Kalau tak kita makan mi Bandung malam ni, bu. Aduh. Sedap lah air Bandung. Tapi kan first prize nak belanja aku air Bandung lah. Benda ke air Bandung? Mi Bandung. Okey, mi Bandung. Oh, mi Bandung mua. Mi Bandung mua. Sedap lah telur. Jauh sudah nak pergi mua. Telur kuning cair, bu. Telur yang... kuning tak boleh main, bu. Itu yang steam, bu. Telur kuning. Okey, bu, bu. Ni, okay, ni okay. Sini, bu. Cerita pasal semua ni, bu, kan? Aku rasa seram nak cerita kat kau ni. Come a little bit closer. With an apple. Apple. Dekat mall satu ni. Aku masa tu kerja PA system. Kan? Lepas tu ada kat aku duduk kota tinggi tapi dia punya majlis masa tu dekat mall. Dekat mall. So daripada mall tu nak balik ke kota tinggi masa tu dah malam, bu. Aku daripada pagi sampai malam, bu. Aku buat PA system situ. Tapi majlis dah habis malam lah, lambat kan. Aku dah packing semua. Aku tengah aku fikir lu aku nak buat aku nak pergi ke jalan mana kan. Kalau aku ikut jalan highway, masa tu aku tak ikut highway, bu. Dia dah highway. Ada highway, duit tak cukup. Betul time tu. Jalan kampung dia bagi cek tu majlis. Memang scary ya jalan kampung kan. Ha, jalan kampung ni kan. Jalan kampung, so aku kena lalu jalan kulai. Jalan kulai. Jalan kulai tu, bu. Aku pun daripada dah tak boleh jalan tol, aku lalu kulai tu lah. Jalan kampung lah. Aku pun jalan. Sampai jalan kulai tu, bu, aku teringat, bu. Kat situ memang keras sikit, bu, orang cakap, bu. Memanglah, pakai tar aku, mestilah keras. Bukan, habis jalan tu memang gelap, kereta, bu. Sikit lah. Kereta pun memang kalau kau 20 minit baru satu kereta lalu. Uish, seram, bu. Lampu pun, lampu memang ada. Tapi tak tahu lah, time tu tak ada lampu kan. Mungkin tak bayar ke apa benda ke. Pula. Lepas tu aku dah seram lah ni. Sebab aku teringat kat situ ada Pontianak, orang cakap. Pontianak dengan hantu susu. Susu tinggal batu nisan kat situ, berapa benda gitu lebih kurang. Tapi nak tak nak, aku dah lalu kat jalan kulai tu, bu. Aku dah jalan. Terpaksa lah ni. Aku terpaksa juga. Kalau tak aku, duit tak ada nak pergi jalan tu. Aku dah lalu situ juga. Aku nak balik ke tu tinggi kan. Asal tak nak grab pun. Tol pun tak ada. Dah takkan aku nak tinggal barang-barang aku. Oh ya, tak ya kan. Tol pun tak mampu ini kan grab. Lepas tu. Lepas tu, bu, aku dah masuk memang tempat ni memang gelap gila, bu. Memang aku dah meremang dulu, bu. Tengah meremang dulu, bu, aku nampak satu lampu, bu. Lampu motor. Lampu motor tu datang, tak ada penunggang. Tak ada orang. Tak ada yang bawa motor tu. Aku ini mesti Mak Rempit mati je. Aku dah fikir itu lah ni, Mak Rempit ni ada jatuh kat sini ke apa benda kan. Ya. Aku cakap, aduh, macam mana aku nak buat ni? Aku dah kena malam ni kan. Selalunya aku dengar orang cakap je. Ini aku sendiri kena. Kau nampak serius lah? Aku nampak sendiri, bu, kan. Lepas mata kau. Lepas aku dah telah helio ni. Aku cakap, alamak, macam mana aku nak buat ni? Nak tak nak, aku kena beranikan diri. Aku beranikan diri, aku buka lampu tinggi. High beam lah? Aku high beam juga. Tengok nombor ke apa? Tak. tak tengok nombor. Kali ni aku sendiri, bu. Aku tengok, aku buka lampu tinggi, aku dekat sikit dengan dia. Dekat aku tengok dia. Oh, budak buat Superman, bu. Aduh, spoil. Budak tu punya naik motor buat Superman, mana nak nampak kepala, bu. Memang ada orang. Dia tengah buat Superman. Aku sakit hati, bu. Kau aku ingat dah hantu lah tu kan. Aku horn sekuat hati menggelepar dia, bu. Kau naik hantu lah. Buah hati aku, bu. Kau yang jadi hantu punya. Nampak nombor plate ni. Itu yang segam, bu. Macam ni Superman? Come a little bit closer with an apple.